Bunda, ketemu lagi di channel saya. Untuk kali ini saya akan membuat cenil. Nah, untuk bahan-bahannya Bunda, itu yaitu 10 sendok makan tepung tapioka, 10 sendok makan tepung terigu, 100 gram gula merah, parutan kelapa secukupnya, 1 sendok makan tepung maizena, 2 pandan, ini saya ikat, kemudian pewarna, di sini saya gunakan pewarna pink dan hijau, 1/2 sendok teh jarum, 1/2 sendok teh vanili, air secukupnya. Sebelum lanjut Bunda, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Bunda selalu dapat video-video terbaru dari saya. Kita nyalakan api, masukkan 1 gelas air. Setelah gula mendidih, kita matikan kompornya, kita diam.
sudah matang. Dan wetenilnya sudah jadi. Selamat mencoba.